Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan kembali mengalami musibah kebakaran. Kali ini, si jago merah mengamuk di kawasan padat penduduk Jalan Jati Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Senin 18 April 2022 sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Informasi yang dihimpun, peristiwa kebakaran terlihat api membesar dari belakang salah satu rumah warga. Api cepat membesar lalu merembet ke rumah lainnya sehingga membuat warga panik dan berhamburan keluar. Warga berupaya memadamkan api yang cepat sekali membesar, meski dengan alat seadanya, warga tak henti untuk memadamkan api. Namun apa daya, kobaran api semakin membesar sehingga upaya masyarakat untuk memadamkan api terkesan sia-sia. Di sisi lain, kedatangan mobil pemadam kebakaran cukup lambat sehingga api semakin berkobar melalap bangunan rumah. Sementara itu, Camat Pendopo Sapardina Joli hingga berita ini diturunkan belum dapat dikonfirmasi. Dalam peristiwa ini, belum diketahui secara pasti berapa rumah yang hangus terbakar dan kerugian ditaksir dari kejadian ini. Saat ini, wartawan masih menunggu informasi dan data lebih lanjut dari pihak terkait.